Jelang tahun politik, Sandiaga Uno dan Ganjar Pranowo kembali didukung oleh emak-emak di sejumlah daerah untuk maju sebagai capres 2024. Emak-emak di Jambi meyakini Ganjar dapat mengentaskan angka kemiskinan, sementara emak-emak di Kuningan Jawa Barat yakin Sandi dapat meningkatkan perekonomian jika terpilih. Ratusan emak-emak di Kuningan, Jawa Barat mendeklarasikan dukungan kepada Sandiaga Uno maju di Pilpres 2024. Para pendukung meyakini Sandiaga dapat membangun Indonesia yang lebih baik. Selain deklarasi, mereka yang tergabung dalam jaringan wanita Nusantara Sandi Uno juga menggelar pelatihan pembuatan kuliner nasi bakar khas Kuningan, Jawa Barat. Dengan menggelar pelatihan UMKM, diharapkan dapat meningkatkan ekonomi kreatif sehingga dapat memberi tambahan penghasilan dan menciptakan lapangan kerja baru. Sementara itu, diyakini dapat mengentaskan angka kemiskinan serta menstabilkan harga sembako, ratusan emak-emak di Jambi mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2022. Deklarasi dukungan digelar di Gedung Putih Grand Kemas, Telanaipura, Kota Jambi. Dukungan kepada Ganjar juga digaungkan oleh Ratu Mas Siti Aminah Ningrat yang merupakan cucu dari pahlawan nasional asal Jambi, Raden Matahir. Perwakilan Mak Ganjar Jambi menyebut, saat ini sudah ada emak-emak dari 4 kabupaten kota yang menyatakan siap mendorong Ganjar menjadi presiden.